Bersempena dengan konsert Wings yang bakal diadakan nanti, pelakon dan penyanyi Era Fazira telah dijemput sebagai salah seorang artis jemputan. Ah, katanya nervous sikit sebab lama dah tak perform. Jangan bimbang Era Fazira. Time to perform. Siapa yang pernah datang tengok konsert Romantika, it's lebih kurang sama. Ada sedikit lakonan, penceritaan, nyanyian. Cuma ianya berskala kecil. Dan kali ini penceritaan dari angle yang agak lain sikit. Intipati cerita dia ada sedikit kaitan tentang Awi dan Era. Kita tak nak sama dengan angle konsert dulu di Stadium Melawati. So, it's gonna be different this time. Dah sekian lama tak perform kan. So, mungkin boleh kongsikan perasaan macam dah lama tak perform tapi kena perform balik. Saya rasa itu memang penyakit saya lah. Semua orang yang mengenali saya tahu saya ni memang liat sikit kalau nak suruh menyanyi atas pentas. Bukanlah berarti saya melupakan langsung bidan nyanyian saya. Cuma saya lebih selektif. Dan untuk konsert, saya tahu ianya berskala besar daripada keselesaan saya. Tapi kali ini saya menyahut cabaran ini kerana satu, ini adalah kesinambungan Romantika yang pertama. Kedua, macam saya kata juga, ini adalah untuk peminat-peminat kami. Dan ketiga, saya berasa selamat bersama dengan tim yang profesional ini. Sekejap, sekejap. Takkan itu je ceritanya. Ada juga yang bertanyakan tentang jodoh Era Fazira. Kita pun nak tahu jugalah tentang status dan perkembangan ketika ini. Dengan segala hormatnya, Era Fazira, sila jawab. Apa pun jodoh Era, siapa pun jodoh Era, apa pun status Era yang bakal datang ke apa ke, doakan yang terbaik buat Era. Era rasa tidak ada masalah lagi sekarang. Kalau Era nak kahwin ke, Era tak kahwin ke, bukan masalah sekarang. Kita dah ada hidup, cuma sekarang ni nak teruskan macam mana tu. Jadi doakan je lah yang terbaik. Sebenarnya antara saya dengan dia dah lama dah berakhir. It's just that orang masih lagi bertanya. Walaupun saya rasa saya dah terangkan, tak ada dah. Tapi orang masih lagi nak question mark. So itu terserah pada orang lah. Tapi yang pasti saya dengan dia, kita orang walaupun dah sekadar berkawan, tapi masih lagi dalam baik. Kerana saya selalu tekankan kepada siapa saja yang saya berkawan, sekiranya apa jadi kita terpisah ke apa ke, janganlah sampai bermusuh. Saya nak elak adalah perkara tu. So alhamdulillah dengan dia pun kita dapat teruskan sebagai kawan.